Hai, kembali lagi di Kin's World. Bagi penyuka karakter dari DC Comics, mungkin telah mengenal superhero Blue Beetle. Karakter yang berwujud kumbang biru ini jelmaan dari remaja biasa bernama Jem Ray. Jem adalah generasi ketiga yang menjadi pewaris Blue Beetle. Disebutkan dari DC Comics, awalnya Blue Beetle adalah sosok superhero yang disandang oleh arkeolog bernama Dan Garrett. Dia menemukan kumbang scarab purba di makam Mesir kuno dan lalu mendapatkan kekuatan super untuk melawan kejahatan. Sepeninggal Dan, Blue Beetle selanjutnya digantikan Ted Kord. Tidak banyak cerita tentangnya, tetapi Ted dikenal cerdas, memiliki tinju super, punya banyak gadget, dan selera humornya tinggi. Sementara itu, Jem adalah manusia biasa yang tinggal di El Paso, Texas. Namun, suatu hari, dia menemukan benda berwarna biru yang misterius, yaitu seekor kumbang scarab. Kumbang itu tampak tidak bergerak. Jem lalu membawanya pulang ke rumah dan meletakkannya di sebuah tempat. Tidak diduga, kumbang tersebut mendadak hidup, lalu menghampiri Jem yang tertidur pulas. Dia menuju punggung dan mengikatkan dirinya pada tulang belakang Jem. Sejak saat itu, Jem memiliki kekuatan super. Dia menyebut dirinya sebagai Blue Beetle. Senjata utama Scarab adalah Kajida, yaitu senjata hidup yang dikenal dengan Scarab. Senjata ini dirancang ras alien Reach yang pergi ke planet lain untuk terikat pada Inang. Pada saat terhubung dengan Jem, Kajida terputus dari database sehingga dia tidak mengambil alih pikiran Jem. Tujuan Kajida yaitu membentuk Blue Beetle Armor pada Jem. Blue Beetle Armor terbentuk saat Jem bertarung. Baju besi ini turut meningkatkan kekuatan dan kecepatan hingga melindungi dari serangan. Jem mengandalkannya dalam pertempuran. Dari halaman fandom, menjadi Blue Beetle telah memberikan Jem beberapa kekuatan berikut. Telepati. Antara Jem dan Scarab dapat saling berbagi pikiran dan emosi. Jem dapat berbicara dengan Scarab secara telepati, bahkan memblokir serangan telepati. Penglihatan Scarab. Scarab dapat memindai orang-orang yang ditemui Jem, memberitahukan kondisi fisik, mengidentifikasi metahuman, dan mengenali kekuatan, kelemahan, dan tanda energi makhluk itu. Peretasan. Scarab dapat dengan mudah terhubung ke sistem teknologi dan mengendalikan, bahkan Scarab bisa menginfeksi dan menghancurkan Omeg Prime. Penyembuhan diri. Jem dapat melakukan penyembuhan kecil dari luka yang dialami lebih cepat dari manusia normal. Memodifikasi inang. Scarab dapat memodifikasi tubuh inangnya. Keberadaan karakter Blue Beetle sebenarnya sudah cukup lama menghiasi dunia komik DC. Superhero ini menjadi bagian dari komunitas DC Universe dalam beberapa bentuk sejak tahun 1939. Namun, di perjalanan, dia menjadi pemain solo dalam cerita, sekaligus terlibat menjadi tim dari Justice League dan Teen Titan.
Nah, itu dia mengenai Blue Beetle. Jika kalian ada yang punya informasi tambahan, boleh komen di bawah ya. See you!